Assalamualaikum teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan berbagi 3 trik teka-teki menggunakan korek api yang bisa teman-teman mainkan kepada teman-teman kalian yang pastinya enak banget teman-teman. Ya, jadi pada video kali ini aku akan berbagi triknya beserta jawabannya teman-teman ya. Tapi sebelum lanjut kita intro dulu. Check it out. Oke teman-teman semua, di meja udah aku susun beberapa korek api yang udah aku landasi menggunakan buku gambar teman-teman ya. Ini dia teka-teki pertama. Nah, di sini sudah saya susun beberapa korek api menjadi 7 kurangi 1 sama dengan 2 ya teman-teman. Ini kan hasilnya salah ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya supaya hasil ini tuh jadi benar teman-teman ya? Syaratnya 1, hanya boleh memindahkan 1 batang korek api saja teman-teman ya. Terserah teman-teman mau pindahin kemana, yang penting hasilnya itu jadi benar. Oke teman-teman, saya kasih waktu 30 detik untuk menjawab pertanyaan ini. 1, 2, 3, mulai. Sebelum aku kasih tahu jawaban teka-tekinya, like dulu dong video aku, ayo like. Caranya ada di bawah, plus subscribe juga ya bagi yang belum subscribe. Oke, terima kasih yang sudah like dan subscribe. Kita langsung aja ke jawabannya, ini dia jawabannya. Oke teman-teman semua, jadi untuk jawabannya adalah bagaimana nih, apakah teman-teman sudah menebak apa belum nih? Oke, jika teman-teman sudah menebak, terima kasih. Ini dia jawabannya sebenarnya. Syaratnya kan cuma boleh mengambil 1 batang korek api saja. Jadi ini yang kita ambil teman-teman. Ini yang kita ambil ya, kita ambil yang ini dan kita taruh di sini di tanda min, dan kita taruh di atasnya jadi tanda plus ya, jadinya 1 tambah 1 sama dengan 2 teman-teman ya. Benar nggak tuh, apakah jawaban teman-teman benar? Kalau teman-teman benar, teman-teman jenius. Ini teka-teki yang kedua, let's go. Untuk teka-teki yang kedua ini kita bentuk menjadi huruf teman-teman ya. Oke, kita bentuk menjadi huruf atau tulisan teman-teman ya. Tantangannya adalah atau teka-tekinya adalah dipindahkan 1 batang korek api supaya menjadi nama makanan. Pindahkan 1 batang korek api supaya menjadi nama makanan, supaya menjadi tulisan makanan teman-teman ya. Apa rendang, apa nasi, apa gimana lah, pokoknya supaya menjadi nama makanan. Saya beri waktu 30 detik untuk menjawabnya teman-teman ya. Let's go. Nah, untuk jawaban teka-teki yang kedua, seperti ini teman-teman ya. Syaratnya hanya boleh memindahkan 1 batang korek api saja teman-teman. Jadi, kita pindahkan 1 batang korek api yang ini. Ya, yang ini, yang bawah ini. Yang tadinya, salah. Sorry. Nah, kita ambil batang korek api yang ini guys, ya, yang ini. Nah, 1 batang korek api ini kita pindahkan ke sini, oke. Ke sini, oke. Jadilah Cimol ya teman-teman ya. Nama Cimol teman-teman ya. Nah, jadi ini adalah jawaban teka-teki yang kedua ya teman-teman ya. Gampang-gampang sulit teman-teman ya. Masih kurang dengan teka-tekinya. Saya masih punya teka-teki yang ketiga. Ini dia teka-tekinya. Let's go. Oke teman-teman semua, jadi untuk teka-teki yang ketiga adalah seperti teka-teki yang pertama ya teman-teman ya, kita bentuk menjadi angka teman-teman ya. Sini sudah saya bentuk dari beberapa batang korek api, 11 tambah 8 sama dengan 8. Oke teman-teman,
pindahkan 2 korek api biar hasilnya benar teman-teman ya. Kayak pertanyaan yang pertama teman-teman, kayak teka-teki yang pertama. Oke teman-teman, saya beri waktu 30 detik untuk menjawabnya. Mulai dari sekarang, let's go. Teman-teman, apakah teman-teman udah pada nebak? Apakah teman-teman udah pada jawab? Jadi ini adalah jawabannya teman-teman ya. Syaratnya hanya boleh memindahkan 2 batang korek api saja teman-teman ya. Survei membuktikan, kita pindahkan yang ini dulu teman-teman ya. Nah, kita ambil yang ini. Nih, kita ambil yang ini, 1 batang. Satu lagi, yang mana nih? Kita ambil yang ini teman-teman. Kita taruh di sini. Jadinya 0 tambah 0 sama dengan 0 ya teman-teman ya. Bener gak tuh? Bener kan? Oke. Jadi ini adalah jawaban untuk teka-teki yang ketiga teman-teman ya. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa dipraktekin ya teman-teman ya. Share juga teman-teman. Bagikan ke sosial media kalian. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk dibagikan nih videonya ya teman-teman ya. Bagikan video ini ke teman-teman kalian ya teman-teman ya. Oke, dan jangan lupa juga tuh untuk mengecek video-video aku sebelumnya. Videonya tentang sulap, tentang sulap-sulap ya teman-teman ya. Sulap kertas, sulap pulpen, sulap spidol, dan lain-lain teman-teman ya. Kali aja ada video yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Jangan lupa dicek ya teman-teman ya. Oke, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Caranya ada di bawah ya teman-teman ya. Subscribe gratis supaya teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari channel ini teman-teman ya. Oke, supaya teman-teman tahu video terbarunya itu apa sih kayak gitu teman-teman ya. Oke, klik sekarang teman-teman. Oke, terima kasih yang udah subscribe, terima kasih yang udah like. Oke, jangan lupa ditonton video-video saya yang lainnya juga ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya. Thank you bro, thank for watching.